Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayat 22-26. Jika yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang dengan tidak sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka apabila dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, ia harus membawa seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai persembahan. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat orang biasanya menyembelih kurban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah kurban penghapus dosa. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah kurban penghapus dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mesbah kurban bakaran. Selebihnya dari darah itu harus dicurahkannya ke bagian bawah mesbah kurban bakaran. Namun, seluruh lemak harus dibakarnya di atas mesbah seperti halnya lemak kurban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu atas dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jabatan tidak jarang menjadi batu sandungan bagi seseorang. Apabila seseorang tidak memiliki kerendahan hati, maka ia sangat mungkin berlaku pongah ketika mendapatkan jabatan atau posisi dengan tingkat otoritas yang lebih dari orang-orang di sekitarnya. Ia cenderung merasa lebih hebat atau lebih baik dari orang lain hingga berujung pada sikap anti-kritik. Inilah pertanda kehidupannya menuju kemunduran dan bukan kemajuan dalam perkembangannya sebagai seorang manusia yang utuh. Perikop bacaan pada hari ini pun menampilkan kepada kita sebuah bentuk pengajaran dari Tuhan bagi bangsa Israel, secara khusus bagi mereka yang berperan sebagai pemuka masyarakat, agar mereka memiliki kerendahan hati. Tuhan dengan sangat tegas mengingatkan para pemuka Israel agar bersedia menerima teguran atas kesalahan atau dosa yang mereka lakukan. Hal ini sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan imannya sebagai individu maupun iman orang-orang yang dia pimpin. Sebagai bentuk permenungan atas firman Tuhan, segala perkataan dalam perikop ini pun menunjukkan bahwa kita membutuhkan kerendahan hati untuk menerima teguran maupun merendahkan hati di hadapan Tuhan atas segala keberdosaan yang kita lakukan. Hal ini sangat diperlukan karena seringkali kegagalan seseorang dalam beriman kepada Tuhan untuk menjalani pertobatan disebabkan oleh keangkuhan hatinya dalam menerima teguran atas segala kesalahan yang ia lakukan. Teguran-teguran ini pun dapat muncul dalam berbagai rupa yang bisa saja terlewatkan oleh perhatian kita. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima dan menghayati berbagai bentuk suara teguran dari Tuhan yang berusaha untuk menyadarkan iman kita kembali atas bentuk hidup yang justru sedang kita bentuk melawan dirinya. Setiap umat Tuhan selalu memiliki kesempatan untuk mengalami pembaruan hidup dan pengampunan dosa ketika itu semua dijalankan dalam kerendahan hati untuk menerima teguran atas segala kesalahan yang dilakukan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas permenungan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati dalam menjalani kehidupan iman kami, termasuk juga untuk menyadari segala kesalahan dan keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.